sama mama. Ya, kali ini kita jalan ya keliling ke pasar Sapaman. Karena cuacanya lagi mendung, kita mau cari apa, Cak Maman? Kayaknya yang anget-anget di sini ya. Ah, yang anget-anget. Ya, di sana ada jamu cun. Gimana kalau kita cobain? Kayaknya cocok di sana. Ayo, ayo. Karena kuahnya
dikatakan jamu juga tidak pahit. Jamu itu kan, kalau jamu itu kan umumnya pahit, tapi ini manis. Jadi kalau sedulur semuanya pengen nyobain jamu yang tidak pahit tapi manis, ya ini jamu jus solusinya. Tapi ini manisnya ini ya nggak perlu dihajar, ini pas guys. Iya pas. Juga nggak ada pemanis buatannya, dari gula aren. Ini Bu ya yang bikin badan saya langsung anget itu kayaknya jahenya tadi yang mungkin lebih mendominasi. Kalau apa ada pelanggan yang mau kesini itu nggak dari jam berapa sampai jam berapa? Sampai jam 12. Cuma sampai jam 12-nya. Ini sudah habis pesanan kita, jamu jul, dan rasanya cocok sekali buat untuk menghangatkan badan. Jadi untuk teman-teman yang mau minum jamu atau sambil nyemil, ini kan banyak aneka makanan, bisa kemana aja? Iya, sedulur cukup datang ke Pasar Sambangan sebelah kiri, Jamu Jul Mbak Lina. Ingat, bukanya dari jam 5:30 sampai jam 12 siang. Oke, jangan ketinggalan ya, jangan sampai kehabisan. Oke, cukup ya.